untuk semua yang macam macam. Sebab orang Arab macam orang Melayu, ada Melayu Arab Kelantan, Arab Tengganu, Arab Johor, Arab Kedah, Arab Negeri Sembilan, Arab Pahang, Arab Penang, Arab Sabah, Arab Sarawak, ada Sarawak, ada Geri, Sarawak, Sarawak, dia roh macam Geri, itulah. Roh ni, roh ni tekan jadi rib. Sekawah kalau sama kan lain bunyi dia, masih Melayu dia lain bunyi kan. Makan sudah, kita dah makan, makan sudah itu Melayu sama. Jadi Arab pun begitu kan, sama. Itulah Nabi baca Quran ini tujuh wajah, tujuh kiraat. Tapi yang majoritinya yang ada yang majoriti itu kebanyakan orang Islam di sendiri baca satu kiraat saja yang kita sebut tadi Hafs al-Masri. Dan tu pun cerita gimana lah, belum cerita lagi yang lain, tasihir dan sebagainya, itu lain cerita lah. Boleh ikut kawan-kawan kita di Mahat Adi untuk cerita berkiraat mereka ahli dalam bidang tu. Dia nak cerita ni mashaf tadi, wa masul mashaf, menyentuh mashaf itu pun haram. Ini kalau menyentuh dalam keadaan tak duduk, jadi dosa. Mashaf yang menyentak mashaf kan, ada mashaf yang saya orang yang saya pegang itu bukan mashaf, sebab dia ada terjemahan. Dia ada terjemahan, tak dikira sebagai mashaf. Kalau mashaf tu dia yang kita tengok, yang ada yang Quran yang ustaz kan kami nak ambil dari itu mashaf. Tak ada apa pun terjemahan pun tak ada, cuma tulisan dia lah cantik, ada kaya-kaya untuk hukum tajwid. Tak ada mashaf, itu memang tak ada wuduk, tak boleh sentuh. Ha, kalau Quran macam saya pegang ni, ni dia ada terjemahan. Maka bila ada terjemahan, ada tafsir yang khas, maka ia bukan mashaf. Boleh dipegang tanpa wudu. Ha, sama ada lelaki ataupun perempuan. Itu ya ustaz. Quran elektronik. Quran elektronik. Okey. Macam hukum ni. Quran yang duduk dalam handphone lah. Sekata setengah ulama, kalau Quran itu semata-mata mushaf, maka begitu keadaan dengan sama. Kita dengar Zaidul kan tu kena ada wudu. Ah betul. Sebab itu mushaf kan. Tak boleh telefon. Ah. Sebab dia mushaf. Jadi kalau dia terbuka tu ada terjemahan tu. Tak ada. Tak ada. Tak apa. So itu handphone tu macam sebenarnya dia ada WhatsApp. Oh tapi itu tu cuma dia tak boleh setelah handphone tu, dia kena ambil untuk tu. Oh boleh setelah handphone ni. Dan ayat tu saja. Tersentuh. Mana terselak ke tepi gitu boleh lah. Okey, kamu ni dekat tepi je lah. Dekat dia tu tak boleh. Yang sentuh dia ayat. Itu pun ada satu pandangan tu lah. Boleh tak pakai pandangan tu. Sebab itu dah sentuh dekat dia anggapkan ayat Quran yang ada atas skrin tu, itu adalah mashaf. Kalau tepi-tepi tu ada tanda-tanda, tanda apa, tanda anak panah, semua tu, itu tak kira mashaf kan. Wallahu'alam. Itulah. Itulah dia keadaan-keadaan sekarang yang ahli-ahli fiqh dan fatwa perlu peka supaya hukum tu boleh wujud untuk benda-benda yang dikenalkan. Kalau sentuh dekat situ, tak boleh lah. Jadi kalau sentuh dekat tanda anak-anak, tak apa. Ataupun tanda yang, ajalah tanda bawah kan. Anak-anak, apa-apa. Sebab sekarang ada mashaf, mashaf, dia bagi. I Al-Quran kan. Jadi kalau I Al-Quran itu, biasanya dia ada terjemah. Terjemahan, kalau terjemahan itu tak ada masalah. Macam kita pegang-pegang terjemahan Al-Quran.
Macam tu, dia kias bagi kan. Kalau mashaf semata-mata, maka tak. Tapi, kalau surah, satu surah je. Contohnya kita buka tu satu surah je. Kalau surah Al-Mu, contohnya kan, handphone. Itu tak kira mashaf. Sebab kita download satu surah saja. Tapi kalau kita download satu Quran, ada berisi. Dia nak kira mashaf. Wallahu a'lam. Kalau nak lebih lebih penjelasan, kena tanya Datuk Mufti atau Cik Mula Mufti lah. Bagi jemaah di Perak-Perak payah ke kan? Nak dapat dia suruh panggil pun patut bagi dalam WhatsApp. Jadi DJ boleh baca ke WhatsApp kan? Soalan dari Ahmad Kamil bin Ibrahim dari Padang Tembak. Assalamualaikum Datuk Mufti, saya ingin bertanya, apa hukumnya bagi temu 2000 tak bagi Padang Tembak? Contoh tahu dua hari balik nongik-nongik kalau seminggu tak tahu lah macam mana kalau tegur ustaz uyuk mana pergi siang nanti malam tak dengar contoh jadi itulah dia hukum semasa yang dia panggil Al-Ahkam Al-Mu'asara, hukum semasa mana benda ni kita kena tahu. Ya, maknanya betul lah elok kan tadi soalan tu kan, kalau masam dia kata i-masam macam mana, i-Quran macam mana kan. Dia Ustaz Adla itu sepeka dengan Tuhan dia memakai dan cuma maka orang tu kita nak kan lebih penjelasan dan yang lebih terperinci. Kena tanya ahli fatwa, ahli fatwa siapa? Datuk Mufti, Datuk Timbalan Mufti, bau pokok sikit. Tapi apa yang Ustaz Adla itu sebut betul lah. So tu bila luar Datuk azan, azan sedang kumandang dari masjid. Banyak video tentang bacaan qiraat al-Quran.
Quran.